Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, Klenteng Hok Tik Beo Pati menggelar Pasar Murah. Pasar Murah tersebut diadakan oleh Komunitas Gus Durian Pati, bekerjasama dengan TNI, Polri, dan Ikatan Keluarga Kabupaten Pati. Kegiatan ini bertujuan membantu warga kurang mampu agar dapat berlebaran di hari kemenangan nanti. Semangat berbagi tidak hanya ditunjukkan oleh kaum muslim di bulan suci Ramadan ini. Semangat berbagi tersebut juga ditunjukkan oleh kaum minoritas yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Seperti yang dilakukan oleh Klenteng Hok Tik Beo yang menggelar pasar murah bekerjasama dengan komunitas Gus Durian, TNI, Polri, dan Ikatan Keluarga Kabupaten Pati untuk membantu warga yang kurang mampu. Dalam pasar murah tersebut dijual sejumlah sembako murah, diantaranya adalah gula, minyak, sirup, biskuit, serta kue-kue lebaran. Harganya lebih murah 30%, yakni selisih Rp3.000 hingga Rp10.000. Salah satu warga menuturkan dengan adanya pasar murah tersebut sangat membantu warga yang kurang mampu. Sementara Ketua Gus Durian Pati, Edi Siswanto, mengatakan ada 32 item jenis barang yang dijual di pasar murah tersebut. Tingginya antusias warga atas pasar murah terbukti hanya 2 jam sembako murah tersebut habis terjual.